Meraih Top Corporate Finance Award 2022 selanjutnya adalah... Sejak didirikan pada 5 Juli 1962 hingga kini, Bank Pembangunan Daerah Bali atau BPD Bali telah tumbuh seiring dengan visinya menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka dalam melayani UMKM, serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan. BPD Bali kini terus melakukan transformasi digital dan membangun dan menguatkan ekosistem digital dengan transformasi transaksi penerimaan dan pendapatan daerah Bali dalam elektronifikasi sistem. Sejalan dengan misinya adalah memberikan solusi produk, layanan, dan atau jasa keuangan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital dan memberdayakan sektor UMKM. Dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah, perusahaan juga membidik segmentasi generasi Z dan milenial melalui digitalisasi kanal dengan menerapkan seluruh produk digital dan elektronik, antara lain mobile banking, internet banking, serta produk digital lainnya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, BPD Bali berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 2,46 triliun rupiah dengan total laba bersih tahun berjalan mencapai 549,15 miliar rupiah, tumbuh 5,24% dari tahun sebelumnya. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022. PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank BPD Bali. Kami ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Bali, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori bank. Dan kami persilahkan kepada Ibu Ninyoman Sri Utari Tresna SE, selaku Wakil Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memberikan sambutan. Silakan mohon di-unmute, Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mewakili segenap jajaran PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Info Ekonomi beserta Trans & Co Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam Top Corporate Finance Award 2022. Semoga penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memberikan kinerja yang terbaik serta memberikan pelayanan kepada nasabah dan secara terus-menerus meningkatkan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat juga kepada seluruh pemenang pada penghargaan hari ini. Selamat sore. Terima kasih Bu Nyoman Sri Utari Tresna SE selaku Wakil Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan Bank Pembangunan Daerah Bali. Dan saya ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Bali atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori bank. Semoga BPD Bali semakin menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Terima kasih dan supportnya Ibu. Kita abadikan momen spesial kemenangan ini. Silakan berikan pose terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sekali lagi.